Komuter Line atau KRL merupakan salah satu moda transportasi yang digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari orang dewasa, para remaja, hingga anak-anak. Namun moms mungkin bertanya-tanya, apakah boleh membawa anak balita menaiki KRL saat pandemi? Tonton videonya sampai habis yuk moms, dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe YouTube Nakita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Sesuai Surat Edaran Kementerian Perhubungan atau Kemenhub nomor 25 tahun 2022, KRL atau Komuter Line Moda Transportasi Masyarakat Jabodetabek dan Jogja Solo telah menaikkan kapasitas penumpang hingga 60% dari kapasitas sebelumnya yang hanya 45%. Bahkan, KAI Komuter juga telah meniadakan jarak antar tempat duduk. Peningkatan kapasitas ini tentu menjadi angin segar untuk banyak orang. Karena kini, moms diperbolehkan untuk membawa anak-anak, terutama balita, melakukan perjalanan melalui transportasi KRL. Akan tetapi, yang perlu diingat dan diperhatikan, balita diperbolehkan untuk melakukan perjalanan dengan KRL harus dengan syarat, yaitu wajib didampingi orang tua dan menghindari menaiki KRL saat jam-jam sibuk. Selain itu, moms juga dapat memantau situasi kepadatan stasiun dengan melihat aplikasi KRL dan sangat disarankan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan hanya berpergian saat keadaan penting dan mendesak ya.